Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Mukris Polo Salvan, saya dalam Dunia 11 Pagi. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kecewa dengan kematian orang awam di Gaza. Beliau juga sangat terganggu dengan serangan Israel terhadap bangunan yang menempatkan media antarabangsa di Gaza City. Guterres mengulas mengenai serangan udara rejim Zionis yang mengorbankan 10 sekeluarga di Gaza serta meranapkan bangunan 13 tingkat yang menempatkan pejabat Al Jazeera dan Associated Press AP. Beliau terus mengingatkan semua pihak bahawa sebarang tindakan yang menyasarkan orang awam dan organisasi media adalah melanggar undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif AP, Gary Pruitt, amat terkejut dengan tindakan Israel menyasarkan menara Jala. Ketika kejadian, terdapat berpuluh-puluh wartawan AP dan wartawan bebas sedang bertugas dalam bangunan berkenaan. Pemangku pengarah rangkaian media Al Jazeera, Mustafa Soek, dalam reaksinya pula menggesa dunia mengutuk serangan itu. Tegas beliau, jenayah itu dilakukan bagi menyembunyikan pembunuhan dan penderitaan penduduk Gaza. Sejak Isnin lepas, seramai 145 penduduk Gaza maut dalam serangan udara dan bedilan meriam tentera Zionis. 41 daripadanya kanak-kanak, manakala lebih 1,100 yang lain cedera. Terbaru, Israel dilaporkan mengebom kediaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Al-Sinwar, awal hari ini. Belum ada laporan mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan harta benda. Dalam pada itu, Mesir membuka lintasan Rafah bagi membolehkan 10 buah ambulans membawa warga Palestin yang cedera parah ke hospital di negara itu untuk mendapatkan rawatan. Kebiasaannya, lintasan tersebut ditutup semasa cuti umum termasuk Hari Raya Aidilfitri. Jumaat lepas, pihak berkuasa kesihatan Mesir mengumumkan pembekuan cuti perayaan Aidilfitri sesetengah doktor dan jururawat sebagai persediaan untuk menerima warga Gaza. Ketika situasi memuncak di Gaza, ratusan ribu penduduk Eropah berarak di bandar-bandar besar bagi menyatakan sokongan kepada warga Palestin, antaranya di London. Beribu-ribu penunjuk perasaan berkumpul di sekitar Marble Arch berhampiran Hyde Park sebelum berarak ke kedutaan Israel. Penganjur mendakwa tunjuk perasaan itu disertai kira-kira 150,000 orang. Perhimpunan Solidariti untuk Palestin turut diadakan di Madrid, Paris, Berlin, Athens, Rome, Frankfurt, Vienna, Leipzig dan Hamburg. Begitu juga di bandar-bandar besar di Amerika Syarikat seperti New York, Boston, Washington dan Michigan serta di Montreal, Kanada. Sukan bola sepak, Leicester City menewaskan Chelsea 1-0 sekaligus menjulang Piala FA buat pertama kali dalam sejarah 137 tahun kelab. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Youri Tielemans pada minit ke-63. Perlawanan itu disaksikan kira-kira 22,000 peminat di Wembley, jumlah penonton terbesar acara sukan di England sejak wabak COVID-19 melanda 14 bulan yang lalu. Kali terakhir Leicester beraksi di pentas akhir Piala FA ialah pada tahun 1969, namun tewas 0-1 kepada Manchester City. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, West Ham gagal memanfaatkan peluang memperbaiki kedudukan apabila sekadar seri satu sama dengan pasukan kelompok bawahan Brighton. The Hammers kekal di kedudukan ke-6 mengumpul 59 mata, satu mata di belakang Liverpool yang menduduki tangga ke-5. Saingan Serie A Itali pula menyaksikan Juventus menewaskan pendahulu Liga yang telah pun dinobatkan juara Inter Milan 3-2. Kemenangan itu melonjakkan Juve ke tangga ke-4 berkongsi 75 mata dengan AC Milan. Tenis terbuka Itali, pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic dan juara 9 kali Rafael Nadal akan membuat perhitungan di pentas akhir lewat malam ini. Djokovic mara selepas menyingkirkan Lorenzo Sonego dari Itali 6-3, 6-7 dan 6-2 di separuh akhir. Manakala Nadal menewaskan pemain Amerika Syarikat Riley Opelka 6-4, 6-4. Pertemuan terakhir Djokovic-Nadal adalah di peringkat akhir terbuka Perancis 2020 yang dimenangi Nadal. Dalam kategori wanita pula, pilihan ke-9 Karolina Pliskova layak ke pentas akhir selepas menyingkirkan pemain Kroasia Petra Matic 6-1, 3-6 dan 6-2. Bintang Republik Czech itu akan bertemu Liga Swiatek dari Poland yang menewaskan pemain Amerika Syarikat Coco Gauff 7-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.